Oke teman-teman, balik lagi sama aku di TV Android. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mabar sama Naoxi sama Dylan Pros. Gak punya titut ya teman-teman ya, tidak baik dicontoh ya. Jadi kita harus tetap. Oke teman-teman, balik lagi sama aku di TV Android. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mabar sama Naoxi sama Dylan Pros. Jadi di sini nih gue nih sebenarnya disuruh open mic, tapi gue ya karena mic gue error ya teman-teman. Jadi kalau gue paksa pakai mic dari webcam suaranya pecah, jadi gue tidak. Nah ini gue udah diajak sama Naoxi, tapi sebelumnya gue masuk ke dalam partinya ini atau ke dalam tim ini, gue ke line upnya ini, gue nih langsung masuk aja gitu, baru baca chatnya ini tadi gitu ya. Jadi gue juga kaget kok tiba-tiba ada Dylan Pros, dan ya gue record ya. Itu mungkin kita akan main 2 game mungkin ya, dan gue juga nggak tahu gimana caranya si Naoxi ini bisa tiba-tiba apa temenan apa kayak mana, gue kurang tahu. Tapi gue makasih banget sama Naoxi yang udah nginvite gue ke dalam game gitu ya. Terus katanya dia temen satu gitu, tanda tanya. Oke, terus gue ini kayak cari temen dulu ya, kita cari gitu ya teman-teman ke dalam in game nya. Gue ngundang Zildan tapi nggak terima. Mister Kopolo itu temen gue juga, Mawan itu temen gue ngepush kemarin ya, dan ada Sen Lolex. Oke, ini gue juga nggak tahu, mungkin temennya dari O2 atau Dylan Plus, I don't know, gue juga nggak tahu. Oke, gue udah ready. Di sini gue tinggal nunggu si O2-nya, Oxy, si Naoxi. Namanya gue lupa nih siapa ya. Pokoknya gue anaknya hebat juga. Dia satu tim. Bukan. Dia tuh pernah ngepush bareng sama gue, dan kalau main di expert jago juga dia. Lumayan. Ya imbang lah kalau sama gue mungkin ya. Bisa dia main seperti itu ya. Jadi kita akan main 2 match. Gue nggak tahu di match ini gue yang menang atau kayak mana. Tapi intinya kalau gue kalah, gue tetap upload gitu ya teman-teman ya. Karena ya jarang-jarang ketemu di lantas satu tim lagi, waduh, satu tim satu room gitu. Gue sambil minum ya, jadi gue nggak terlalu full ngomong gitu ya. Jadi ya nikmatin aja lah alur game kayak mana. Gue nggak tahu main game kayak gue main apa. Wow, oke, ini tanda-tanda main cyborg, nice. Gue paksa bionic ninja di early game ini. Oke, jadi gue terus dulu misi bang Dylan, izin record. Oke gitu. Gue bukannya sebenarnya bukan mau kayak mana, bukannya gue nggak mau open mic. Tuh kan kalian bisa lihat Dylan Pros open mic, Naoxi open mic kan. Sebenarnya gue bisa masukin suara Dylan Pros gitu ke dalam video, tapi karena suara dari mic dari ini gue rusak, jadi nggak bisa gitu. Pecah teman-teman ya, gitu. Jadi ini gue pakai HP gitu ya. Gue jadi nanti ngomongnya dubbing gitu sama mereka, padahal bukan dubbing, tapi gue ngomong pakai HP gitu. Intinya gitulah, sound record gue pakai HP gitu. Gue langsung cepet-cepet ngambil langsung record gitu kan ya. Oke, seperti biasa gue ngambil ini. Waduh, dia ngomong kotor tuh apa itu? Dylan PPK. Waduh, suram. Oke, kita ngambil March Lord. Kita tuh oke, aku salah ngambil. Oke, kita ngambil March Lord ya untuk summon sekalian kan, untuk jadiin warlock ya. Warlock to the lock untuk maksimalin buff dari mecha, yaitu regenerasi atau nambahin HP terus regenerasi ya, susah banget sih ngomongnya. Sama ningkatin armor, jadi defend dia ditolong warlock, jadi nggak cepat mati gitu ya. Intinya maksimalin buff yang dia punya gitu teman-teman. Kalau sisanya sih mah bonus gitu ya, ibarat katanya gitu. Oke, nice. Gitu, gue gak tahu gue main slot 9 atau slot 10. Tapi sih sekarang-sekarangnya gue lebih seneng main slot 9. Karena kalau slot 10 nih biasanya ini udah boros, kalah duluan misalnya. Oke, nice. Bionic Ninja kita level 2. Papannya mengkilau gitu. Paling habis 2 juta itu orang. Mantap jiwa Dylan Bros. Emang sultan, the real sultan. Apa mungkin gue baru tahu dah papannya. Kapan beli papannya? Apa gue Oke. Oke, gue baru tahu dah. Apa gue belum nonton videonya Dylan Pros? Oke. Ya, Dylan Pros juga tuh termasuk idola gue ya teman-temannya. Jadi orang yang gue suka tonton videonya. Tapi akhir-akhir ini gue emang jarang buka YouTube ya, karena ya you know lah, pasti tahu. Oke. Nice. Karena kuota ya, kalau kalian tahu teman-teman.
Oke, nge-push lagi, push lagi, tetap Bionic Ninja tetap jadi hitter kita atau DPS kita di tim ini. Karena dia bintang 2, terus tambah lagi dia punya armor. Gua enggak nyangka di game tadi tuh gua lawan Pedro menang, padahal ya kalau dipikir-pikir otak ya enggak mustahil gitu ya, teman-teman ya. Jadi ambil-ambil apa aja dulu ya, yang penting bisa jadi B2. Waduh. Ini gua pusing nih, Marslot atau Beast. Oke, gua ambil ini dulu, Marslot. Steelfish udah gua ambil. Dah, nice. Oke, ini gue di sini harus membuat pilihan ya, pilihan yang membuat gue tambah dewasa gitu kan. Gue harus memilih menjual dan menjual, karena gue mau banyakin slot di game ini supaya gue nggak pecah gitu ya. WS gue nggak pecah gitu cuy. Oke, di sini gue pasang defense, nice. Kenapa gue nggak milih si itu biar dapat buff bis? Karena Steelfish itu lagi di buff. Ya, alasan gue itu bis kalau kita pakai itu cuma nambah 10% teman-teman, dan menurut gue kurang bagus. Terus kenapa bang, kan bisa diganti sama yang katak itu. Katak lebih bagus di early teman-teman, lumayan dia bisa nguarin anakannya tuh ya lumayan lah, you know lah, pasti kalian tahu, karena bisa menghasilkan damage yang lumayan pedes banget. Terus di mereka juga di early nggak mungkin punya skill area kan untuk bunuh katakku. Mantul, mantap betul, mati kamu sana, serasa gue bacok dia. Clear game. Oh gue salah gue turunin nggak bisa gue masukin lagi tetap ya. Jadi katak gue di sini, waduh papan itu loh, papan 2 juta tuh emang pede, emang papan 2 juta langsung di level up mungkin ya teman-teman ya. Kalau banyak duit mah bebas ya, dia menghabiskan. Nggak tahu gue jadiin konten apa enggak, gue belum nonton video ya cuy, itu apa YouTube mas, jangan dibaca ya, itu toksiknya tidak ada obat. Oke, kita tulis aduh emang suram itu anak, aduh tidak punya etika itu, waduh ini nggak punya etika, nggak punya itu tuh teman-teman ya, tidak baik dicontoh ya. Jadi kita harus tetap di jalan kita masing-masing gitu, stay fokus. Oke, kita stay pros. Oke, kita bersama dia Dylan Pros. Dylan Pros masih win streak ya btw dia. Dan gue di sini agak nyesek juga sih, buff dari Seibo kan juga nggak aktif karena gue kurang ya, antara gue belum dapat Grandmaster lupa gue namanya, terus nggak dapat Miss Supersonic juga belum, dia sisanya dua itu Legend T3000 sama si Joy atau The Ultimate Legendary. Ya itu lumayan banget sih emang tuh anak gitu, Terminator yang T3000 tuh. Oke, itu dia ya. Nice. Oke. Okay. Gua bacokin lagi. Nice. Nah, di sini gua masih pakai katak gua. Katak gua cuma jadi DPS juga, bantuin DPS. Dan di sini gua belum terluka atau tergores ya. Ibaratnya gua masih belum borokan ya. Masih bersih. Bersih seperti baru, cuy. Masih belum ternoda oleh kezoliman. Oke, okay, nice. Oke, okay, Nether Plates atau Bionic Ninja, nice. Ini pilihan yang bingungin. Gua harus bisa menjual beberapa ini gua dulu biar gua bisa level up. Karena gua enggak mau win streak gua pecah, terus gua juga enggak mau kalau gua kalah ya. Sayang. Kenapa gue ngambil itu, nggak ngambil Nether Plate yang gue bawa? Iya gue tahu, ya gue perlu tanker ya gitu, simple lah gitu. Darahnya lebih banyak kan si Steelfish daripada Nether. Nether tuh DPS ya, DPS gue udah punya banyak, jadi menurut gue kurang menarik gitu ya teman-teman ya. Sabar teman-teman. Salam. Gue gak ngomong bentar tadi ya, maaf ya. Gue gak ngomong sebentar, gue fokus ke in-game-nya. Gue buru-buru ya cuy ya, tadi dipanggil om gue ya teman-teman. Dan nice. Oke, okay, gue tetap lanjut di round 8 ini. Gue masih full HP, belum lecet sama sekali, ibaratnya bayi. Masih
masih ya belum ada dosa. Waduh, dia mengambil buff critical. Ya gue benci banget assassin. Assassin bisa bisa ngonter cyborg sih, bisa. Dengan catatan si guanya nggak pakai warlock ya, bisa. Kalau gue pakai warlock agak susah untuk ngonter. Cyborg kan buffnya buff physical gitu kan ya. Terus tambah lagi kan cyborg ini sebenarnya nggak pedes, cuma rajin. Tapi kalau dia kena damage yang besar kan agak susah gitu teman-teman. Ya bisa sih, kadang counter assassin bisa, kadang-kadang di counter warrior, human, ya itulah, bisa semuanya. Tapi tergantung posisi ya teman-teman ya. Tapi kalau kita udah jadi 10 combo yang biasa gua pakai, yang 10 combo perfect itu susah. Enggak mungkin bisa kalah ya, kemungkinan besar ya dia akan nyerah ya untuk di early ini. Strategi gua sama tetap si drone gue ini lagi belajar menghafal gitu teman-teman. Kadang-kadang gue lupa si drone atau S90 nya itu gue taruh belakang ya, biarin aja kalau dia mati dibunuhin assassin nggak apa-apa. Jadi selagi ngalin perhatian gitu kan ya nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu assassin ya sudah ya syukur gitu kan ya, jadi dia susah dijangkau kan, dia kan punya jarak atau range yang jauh gitu kan assassin gitu kan. Dia dibantuin Dark Prince tuh. Oke, Leng, jangan mati dong drone-nya dong. Wah, kena laser dia. Lasernya Inazuma. Oh, Reseller Krillin. Mata Inazuma berubah jadi merah. Ada sayapnya ya, cuy ya. Terus gua di sini masih perfect, tetap di Lampros ya, masih dengan slot 6. Dia punya cuma 6. Gua perhatiin di sini Anaoxi ya. Anaoxi ini hebat teman-teman ya. Anaoxi, anak Ava itu hebat-hebat, coy. Hebat dalam artian emang susah dikalahin. Emang mainnya bagus. Gue di sini belum tergores ya, santuy. Sekarang kita lawan Bear Trio dan ini gue mainnya, iya gue ngerekordnya pagi nih teman-teman, pagi. Jadi kalau ada suara ayam, ada suara jangkrik ya mohon maaf ya. Tuh kan coy. Iya, toksiknya tidak ada obat, jangan gak sopan. Oke, gue kurang. Gue kurang kasih koma ya. Itu dolasku. Oke, nice. Oke, kita udah tulis. Dan terus oke, drone gue masih kayak gini ya teman-teman ya, masih emang julid gitu. Waduh, julid. Jujur walaupun sulit. Waduh, parah. Siapa yang mau marah? Waduh, dia menantang anak-anak barbar. Oke, ini gue sell. Biarin gue permainin sistemnya. Nice. Tidur deh. Bisa udah senain. Oh, dua nih. Oxy nih. Lupa gue namanya. Sabar, gue inget-inget dulu. Ya lupa gue lah. Pokoknya gue temenan Facebook sama dia. Dan gue pernah mabar. Pernah ketemu sih. Hebat main kok. Oke, nice. Kita ambil ice text seperti biasa ya. Kita ambil ini. Terus item divine aku taruh di ice text. Oke. Terus aku akan gasak. Kurang. Waduh. Ya udah pasrah lah ya. Ya nyesel aku. Nyesel bambang ya, ini terlalu terburu-buru ya. Ya udah nggak apa-apa, nggak terlalu rugi juga ya, walaupun kita rugi profit 2, tapi kan ntar kita di level 8 pasar atau tempat kita store kita udah naik level 8 ya, jadi ya tidak apa-apa lah, tidak terlalu buruk. Ibaratnya tadi itu 2 yang untuk ini untuk refresh aja lo, ada hitung aja gitu deh ya, ikhlasin aja. Kita masih 8 win streak ya seperti biasa sama lo semua. Waduh, dia tertendang dari game mati ya. Mati. Oke, okay, nice. Aku bingung apa yang aku masukin di match kali ini atau kau ini kah? Aku taruh ke tengah. Oh, ini. Oh, kalau kalian enggak tahu kenapa aku taruh dia, aku pepet gitu kan yang pinggir-pinggirnya biar gini. Kalau di tengah itu kemungkinan di hitnya kecil gitu. Jadi yang tengah sama tengah doang yang bisa bunuh. Bisa sih dari samping, dari belakang. Kalau dia ketemu hunter atau ketemu unicorn cavalry atau ketemu berserker. Masih banyak sih sebenarnya yang karakter DPS lain yang bisa ngehit dari tengah itu. Waduh. Recetin lah ya kayak King. Oh, tidak bisa. Tidak semudah itu ya. No, oke. Okay. Kita tulis. Itu tim isku. Waduh, mantap jiwa. Team e-sport. Oke, okay, nice. I like King. Iya. Yeah. Oke. Okay. Oh, itu kebanggaan gue ya. Jadi tim I like King ya.
masuk ke LL King. Nice gitu loh. Indro, Indro mampus ke mantap main ya. Sebenarnya sih gue bisa ngambil assassinnya sih sebenarnya, tapi ya nggak keluar-keluar. Kayak mana dong, nggak muncul-muncul. Masa ya gue gacha di level 8? Oh tidak bisa semudah itu Ferguso. Gue mau gacha di level 10 kalau level 9 ya. Cyborg tuh biasanya gitu. Kadang-kadang gue pernah sih gacha di level 8 kalau emang bener-bener dalam tanda kutip nggak kuat. Ya 1% hoki-hokian. Ya kalau kalau buruk ya sudah. Antara kita matinya di level 8, kalau nggak matinya di level 8, mati karena Cyborg ya mungkin sih. Cyborg tuh resikonya gitu teman-teman. Kalau nggak jadi, waduh mantap. Salam kenal Bang Dylan. Nah, kita harus sopan teman-teman. Kita tidak boleh barbar. Oke, okay, nice. Oxy yang kita ini, maaf belum bisa on mic. Oke, okay, nice. Dasar pansos, astaga. Tidak baik. Oke, okay, nice. Kita up dulu. Mantap. Tolong kapan shutdown Ella King? Oh, tidak bisa semudah itu. Anda mau menurunkan aku. Ku turunkan lagi. Oke, kita cheat. Cheat. Oke, nice. Kita cheat soalnya mic rusak. Oke, nice. RWSK. Oke. Kita tuh tulis. Apa lagi mau tulis? Oh, santuy. Oke. Okay. Orang open mic semua. Waduh, gue pengen open mic. Ya gila lah. Nice. Wow, kena laser. Mati itu dia. Waduh, mati. Aduh. Pecah di sini. Aduh. Yo. Mati. Ini ada si Oke. Oh, tidak si anakan katak gue membantu banget ya. Suara dubbing, nah gitu. Maksud gue pakai HP ini gitu teman-teman ya, pakai handphone. Nah kita tulis dulu biar nggak salah paham ya. Oke, kita wait mundurin karena kita nelan assassin. Terus drone kita taruh ke atas karena dia DPS kita ya, itu gue jual karena biar bisa profit ke 40. Ini 40 untuk kita dapat mana kristal satu lagi ya. Ya walaupun tadi WS kita dapat wow. Petanya itu loh enak bener dilihat. Waduh emang kalau sultan beda ya. Petanya itu loh langsung ngilau mantap. Waduh. Tidak ada obat. Oke, tidak apa-apa. 1 2 3 nice. Shutdown. Dor. Kena lasernya itu loh. Kamehameha. Wuchiminasha. Aduh. Nice, kita menang ya victory. Di round 15 masih kutahan. Seperti biasa kita nahan ya. Nahan di 50, gua enggak mau langsung up ke level 9. Wow. Oke, okay, Nether Fleet semuanya nice ke game Kraken. Agak bingung sih kalau Kraken masuk. Sabar. Wait. Aku taruh situ dulu dah. Defense-nya aku pencar-pencarin ya teman-teman ya, biar nggak rugi ya. Itu biarin aja itu karena dia yang rusuh sih. Sebenarnya mau gue taruh si drone sih, pindahin ke ini tanah gitu. Tapi karena drone masih level 1 ya rugi lah, nggak balik modal, rugi bandar ya. Oke, masih kita masih bertahan, belum pecah ya. Kayak nanti kita pecah lagi sama Sheehan itu, dia main abis. Suram main bis tuh, waduh parah sih. Summoner-nya tidak ada obat. 4 detik loh cooldown-nya. Waduh, yang bunga violet. Waduh, parah sih. Ea. Waduh. Kayak Koba Junior. Ea. Turunkan ke bawah. Nice. Kita masih win streak ya. Ice stage. Jual aja dah ya. Aku up lagi. Aku nabung nyicil di dalam satu game gitu ya. Mantap jiwa. Oke, 3 Cyborg dan 2 Warlock. Oke. Okay. Gimana nih? Sabar ya, aku berpikir dulu ya. Oke. Okay. Waduh, kan bener kan tebakanku. Aku pasti kalah nih sama Yan ini. Kalau katak belum mati kalah aku. Kataknya rusuh, cuy.
Oke, okay, nice. Iya, wah, wow, oke, okay, oke. Okay. Aduh, waduh, kayak menang nih kayaknya. Oke, okay, menang. Menang. Aduh, miss, miss. Aduh, miss terus lagi. Aduh. Everbloom, ah, udah kelar kamu Everbloom. Mampus. Mampus sih dia. Ya, 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 kelar dia. Waduh. Oke, okay, nice. Oke, okay, ya, Bang. Oke. Okay. Kita tulis seperti biasa, abang ya, abang gitu kan. Bang makan bang. Kita turunkan ke bawah. Kita up satu lagi. Terus aduh aduh, 3 defend. 1 ku tambah lagi white white white. Oke, ku tahan. Ku turunkan dulu. Aku perlu stun. Aku perlu stun di dalam game. Aku perlu stun. Nice. Nice. Nice, nice, nice. Oke, okay, nice. Stun. Op, kerekan aja OP. Op, oke. Okay. Dia aku taruh ke tengah biar jadi dia biar bisa dipukul dari DPS-nya doang kalau enggak dibokong dari belakang gitu ya. Jadi kemungkinan dia dipukul susah gitu ya. Karena aku butuh skill-nya doang di game kali ini. Ya seperti biasalah, kerekan diambil skill-nya, stun-nya doang kan. Dan gue juga minta maaf nih kalau ntar audio dari in-game-nya hilang gitu ya. Oh ya, lupa nyeting coy, namanya buru-buru. Gak ada persiapan, tiba-tiba tiba-tiba itu kan. Taruh pinggir, biarin aja ya, biarkan ya. Sabar nih, aku taruh ke sini. Nice. Taruh. Oke. Okay. Oh, kita gacha. Oke, okay, nice. Tahan dulu cuy. Kita ada mau masuk ke round 20. Gacha di level 9 atau level 10 terserah sini. Ini posisinya enak banget gitu ya. Yang penting jangan ketemu si Shenhai itu loh. Bahaya sih emang. Ya ketemu lagi kalah ini. Lihat itu kata kah. Wih, aku mana-mana. Terus ketemu lagi si Assassin The Mentor Elf. Aduh pusing pala gue. Aduh critical terus ngilang-ngilang tuh kan. Waduh. Der pecahin pala ya. Nice. Oke, okay, wek. Oke, okay. Udah ke 9. Dia sudah min. Gue sudah min 9 tapi gara-gara beast tadi efeknya parah sih. Wow. Cyborg langsung dapat, mampus kamu. Kamu kan terbunuh sia-sia. Iya, bacot ya. Dia akan ngebom bacot pasti ntar lagi. Waduh, 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 waduh. Pasti ngomong deh. Wah, kok dapat? Mati kau public. Emang kurang ajar sayan. Biarin aja mati kau public. Lo ntar mati di in game. Marsha is boss. Wah, oke, okay, terserah. Kita buktiin pakai skill ya, bukan pakai otot. Kayak ngotot. Nice, ku taruh lagi defense. Sabar, ku pikir dulu ya. Ku punya armor 4 tadi kayaknya deh. 4 ku pasang mana nih? Oke, okay, kita long crystal crocodile. Oke. Okay. Kita menang dragon. Oke. Okay. Ku masukin ini dah. Biar 6 ya. Oh mampus kamu. Kayaknya aku up ke 10 apa ya. Oke, okay, nice. Oke, okay, struggle drone. Sebenarnya butuh Miss Fortune sih, tapi sayang si asal banget sih ngomong. Aku pindah dulu ya. Biarin aku taruh sini dulu dah. Ntar aku pindahin lagi. 4 kan. Bener. Aku pindahin ke sini dah ya. Biar dia kedot. Nice. Oke, okay. Attack speed aku pindahin lagi. Nice. Wek. Pecah pala tuh. Bayupi. Door. Public enemy. Mampus kamu. Waduh. Siapa namanya. Oke, okay. Wow, cyborg. Nice. Kita jual Miss Fortune ya. Ini aku taruh kesini ya. Oh, wow. Ini baru wow, bukan wow. Wow, dan oke, okay. Aduh, lag. Nice. Aku bagi-bagi ya. Kita tidak boleh maruk. Bagi-bagi biar si nebulanya juga penuh, T300 penuh, ya penuh semua gitu. Bagi berbagi itu indah ya.
Waduh, shit. Dari tadi coba yang orangnya ya. Dari tadi kelar dia. Oke, masih on, masih ngangkat, cuy. Mati dia. Oke, nice. Quick. Dia belum tahu dia kekuatan warlock ya. Pecah dia. Waduh. Pecah dia. Mantap. Oke, gacha lagi dah ya, gacha. Iya, waduh. Oh ya, gue juga minta maaf kalau hari ini nggak upload ya. Sebenarnya banyak konten tapi tinggal gue edit aja gitu karena gue nggak ada waktu gitu kan edit sambil ya gitulah. Sebenarnya banyak lah ya, konten gue belum gue up. Mungkin ada 15 konten. Jadi gue mau ngabisin konten gue sebenarnya. Tapi ya gimana, waktu tidak ada. Jadi sabar aja gitu. Paling miss hari, kalau nggak miss 2 hari biasanya gue nggak upload. Oke, okay, thank you. Waduh, jangan mati dong. Ya, aduh. Itu critical terus loh emang. Waduh, hoki betul dia. Hoki bet dah. Rata tuh, lihat itu rata itu ntar. Rata manibula tuh ditelen. Sama lubang hitam, mati dia. Di dalam prosesnya masih bertahan ya. Udah ada 3-2 gitu, hati-hati dia. Cyborg emang gak pedes untuk ngurangin HP lawan. Tapi setidaknya dia bisa. Oke, dia pinter, dia pakai tustun ya. Lumayan ya. Oke. Kita gacha dulu level 9 ini ya. Nice. Mati dia, dapat kita. Oke. Oh, kita lawan Seng loh. Oke, nice. Oh, mati. Oke. Waduh, stunnya. Run oxy kita pula. Waduh, kesini kayak rock nih. Bomnya cuma satu. Oh, dua bomnya nyala. Mati dah, udah. Bomnya dua kali nyalanya kok. Kalau yang skala tadi, nyala. Oke, di dalam pros. Oke, ku bunuh di dalam pros di kali ini ya. Mau mati ya. Oke, Kraken masuk. Aku bingung nih sebenarnya mau nahan apa enggak. Aku nih diantara mati dan hidup ini. Bisa ku up tapi resiko juga kadang-kadang. Ku tunggu. Apa nih? Aku bingung mau ngetik apa lagi dan mau ngomong apa lagi di game kali ini gitu ya. Ini karena juga klip yang kita lawan adalah Teasur. Siapa sih Teasur? Lupa aku namanya. Tidak ada namanya itu kok Teasur. Oke, nice. Turunnya di bawah. Pesawatnya datang. Dor. Mati jadi game kali ini kan. Kita keren 26. Mati kamu. Apa itu? Itu apa itu? Kita up ke level 10 ya. Karena kerakan kita udah jadi. Tinggal kita butuh Sarkaraka atau Hiu ya. Pengambil nyawa dia Hiu. Yang bisa bunuh si anak barbar ini. Hiu. Aduh, tolong Hiu. Clean Master, nice. Steel Freeze. Oke. Sarkaraka akhir dapat. Maaf ya, aku sebenarnya pengen kamu ya. Tapi gimana? Gue juga perlu stun. Terus gue juga perlu buff Ocean Horn untuk semangat untuk ngurangin miss dari damage. Untuk ngilangin damage magic dari lawan gitu, ngilangin miss. Salamu lontar. Waduh, kasihan tuh. Oh, dua mati mah gua. Mampus, kena banyak dia. Oke, nice. Shot done. Oke. Gacha lagi. Ayo dong, level 2 dong. Ya. Terus. Oke, nice. Oke, mantap mamang. Mamang, assalamualaikum mamang. Oke, saya buka dulu. Sebenarnya gue pengen Nebula sih yang gue level 2. Bimbang, Bambang. Kalau Nebula level 2 clear sih sebenarnya, tapi ya sudahlah. Pesawat juga pengen. Ya, pengen semua gue malah. Oke, Sarkaraka tonjok tanahnya. Mantap. Stun, nice. Oke, stunnya gak belum nyala. Aduh.
pecah nih Dylan Prost sama gue. Nice, mati dia. Dadah Dylan Prost, maafkan aku. Gila, keren banget ya enggak. Ya, kalah combo dia. Kalau enggak aku ambil, enggak aku tabung, enggak bisa tetap. Kayaknya aku harus nabung. Nice game. Okay. Wait. Shenlong tinggal O2 ini. Aduh. Dia pasti Shenlong O2 ini main warlock. Warrior warlock. Kombonya kalau gue sih kombonya Cyborg biasanya sih. Cyborg warlock ya. Cyborg warlock. Ini Cyborg warlock, Tree Hunter 2 warlock, 2 Ocean Horn sama 1 demon. Ya enggak juga sih, kadang-kadang demonnya gue ganti katak. Jadi itulah. Oke, mana ini? Waduh, itu nggak bisa nyekil tuh si bom gue ya. Aduh, kasihan. Tapi tetap aja mati. Ada pesawat ya. Pesawat level 1 kayak pesawat level 2. Ya kadang-kadang gue sih bingung sih milih bomber apa pesawat ya. Karena efeknya cepetan ledakannya pesawat, cuy. Oke, di Lampros masih nonton ya di game kali ini ya. Oh, oke, Nebula mati kamu sana. Iya, dijual semua. Iya, nyerah dia, surrender. Surrender ya, mampus. Oke, nice. Dia suren di game kali ini ya. Terus, kok suren? Oke, kita tanya dulu ya. Waduh, ngasih pantat. Udah nyerah dia, udah positif kalah combo ya. Ini udah combo terlarang gitu. Udah gak bisa bapak lagi, ampun. Udah gak ada obat. Iya, udah dia nyerah ya. Oke, minus 30 mungkin ya. 30 atau 20-an. Oh, 30 bener kan. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu. Kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like, share, comment, subscribe. Gua TV Android, sampai jumpa di next video. Bye-bye. Salam gamer. Dadah.